Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di saluran kesayangan Anda, yaitu tutorial gorden. Ini adalah kain gorden transparan. Anda bisa membuat ukurannya yaitu 87 cm persegi. Kemudian perhatikan tangan saya untuk Anda. Lipat saja menjadi dua bagian seperti ini. Oke. Anda akan membuatnya dengan kombinasi gorden ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Kemudian sebelum saya buat kombinasi dengan warna gold, saya akan memotong bagian atas ini. Oke, potong saja. Di sini ukurannya adalah 14 cm. Potong saja. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Potongan ini adalah 14 cm. Kemudian pastikan saja ke bagian bawah adalah 67 cm. Saya akan menggaris bagian ini 67 cm. Setelah itu potong saja. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah tutorial gorden kombinasi antara transparan dan yang bagian tebal. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, setelah itu lihat saja potongan ini. Kemudian pastikan saja jari tengah Anda letakkan ke bagian atas. Kemudian letakkan ke bagian ujung-ujung untuk spidol Anda. Beri titik-titik atau beri tanda garis. Titik-titik ini berfungsi untuk membuat gorden nanti. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Di sini sudah ada dibuat, yaitu titik-titik atau tanda gorden yang akan dibuat. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Potong saja bagian ini. Setelah itu pisahkan. Oke. Kemudian Anda harus membuatnya gordennya berdasarkan ukuran, yaitu ini adalah ukuran yang akan dibuat kombinasi antara keduanya. Perhatikan tangan saya untuk Anda di sini. Perhatikan tangan saya untuk Anda yang sudah diberi tanda tadi, ada dua warna, transparan warna putih dan warna coklat. Seperti ini. Ini adalah tanda 10 cm, 3 cm, 10 cm, 3 cm, 10 cm, dan seterusnya. Kemudian lapis saja menjadi dua bagian. Lapis saja bagian ini menjadi dua bagian. Oke, setelah lapis, perhatikan tangan saya untuk Anda. Siap-siap untuk menjahit bagian yang sudah ada. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Di sini. Jahit dengan cara lipat saja. Oke. Lipat lagi. Ini adalah bagiannya. Saya rasa untuk Anda semua bisa membuat gorden yang aku buat ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, seterusnya lipat saja berdasarkan ukuran yang sudah ada. Satukan antara transparan warna putih dan warna coklat. Oke, lipat lagi.
Kemudian ini adalah bagian akhir, transparan warna putih dan warna coklat. Satukan saja antara keduanya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini yang sudah dijahit tadi ya. Kemudian yang sudah dibuat sehingga bagian bawah juga. Nah, bagian kiri ataupun kanan harus sama antara jahitan. Ini yang sudah dijahit ya. Bagian kanan, kemudian bagian kiri juga. Tetapi bagian kiri ini hanya transparan, warna putih. 10 cm, 3 cm, 10 cm, dan seterusnya. Lipat saja. Perhatikan tangan saya untuk Anda, saya akan menjahitnya. This is sewing. Jahit saja dari awal hingga selesai. Sehingga menjadi gorden yang cantik nantinya. Oke, setelah itu saya akan memperlihatkan jahitan yang sudah ada ke bagian bawah mesin. Atau bagian yang akan dilipat. Oke, seperti ini. Jahitannya nanti akan aku buat. Next video. Lihat saja di bagian itu. Next video. Pemirsa YouTube, ini adalah gorden yang sudah dibuat tadi ya. Anda bisa melihat dan mempelajari tutorial gorden yang aku buat ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Di sini gorden yang sudah aku buat tadi ya. Anda bisa melihatnya dan mempelajari dari tutorial yang aku buat. Anda bisa membuatnya ke sini atau ke bagian depannya lagi. Di sini. Anda letakkan ke bagian tengah-tengah. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah bagian tengah-tengah. Letakkan saja. Kemudian ini yang sudah ada gelombangnya ya. Sudah berbentuk gelombang dari tutorial gorden yang dibuat. Di sini gorden tinggal dimodifikasi bentuknya apa, yaitu berbentuk gelombang yang Anda inginkan, sesuai yang Anda inginkan. Gorden, curtain. This is curtain. Bentuknya. Oke. Ini adalah bentuknya. Perhatikan tangan saya untuk Anda dan silakan ikuti cara saya menjahit dari gorden. Oke, dari keseluruhannya. Keseluruhan gorden. Ini tinggal diberi renda atau aksesoris seperti ini. Warna merah. Oke, thank you, thank you, thank you. Thanks for you. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video kami dari tutorial gorden. Salam tutorial gorden. Salam tutorial gorden. Dadah.